الرحيم <سؤال> الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pemirsa dimanapun Anda berada, teman-teman semuanya, kita bisa bergabung kembali pada kajian kalam Nabi. Pada episode yang keempat ini, insya Allah, kita akan mempelajari sebuah hadis yang dirawatkan oleh Imam Ahmad. Rahimahullah. Hadis ini berkaitan dengan penghapus dosa. Jadi siapa di antara kita yang nggak punya dosa? Ya, dosa ini uh, disadari tidak disadari tiap hari kita lakukan. Ya, tiap hari kita lakukan. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan Rasulullah SAW bersabda, dzunubul abdi, lahu ma ibtalahu bil huzni Kata Nabi Muhammad SAW, kalau seorang hamba itu dosanya udah terlampau banyak, ya dosanya udah terlampau banyak, dan tidak ada amal yang dia miliki yang bisa menghapuskan dosanya. Emang ada amal itu yang baik Inal hasanat Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan Dosa-dosa dari perbuatan bu, buruk Tapi kalau dia udah nggak punya amal Mungkin amalnya nggak diterima Atau sama sekali nggak punya amal yang bisa menghapuskan dosanya Maka Rasulullah SAW menyatakan Kalau ada seorang hamba Dosanya udah banyak Kemudian dia tidak punya amal yang bisa menghapuskan dosanya Ibtalahullah Allah mengujinya dengan perasaan sedih ya mengejinya dengan perasaan sedih. Ibtalahullah bil huzni. Allah memberikan kesedihan dalam hatinya. Mungkin enggak ada sebab tiba-tiba jadi sedih, hatinya jadi enggak enggak enak. firoha Dengan kesedihan itu Allah menghapuskan dosanya. ini saking sayangnya Allah pada hambanya. Ya betapa Allah cintanya kepada hambanya. Allah enggak mau hambanya itu nanti ke akhirat dengan bawa dosa. Jadi kalau hamba dicinta Allah Ta'ala, Allah nggak mau hamba ini nanti Berpulang ke rahmatullah masih punya dosa. Ya, di dunia dosanya dihapuskan oleh Allah Taala, dihabiskan oleh Allah Taala. Dengan cara bagaimana dia diberi taufik untuk amal soleh. Kalau ternyata dia nggak punya amal soleh, nggak bisa amal sama sekali, maka Allah akan berikan dia kesedihan demi kesedihan. Karena itu kalau kita mengalami kesedihan, jangan jangan uh, segera uh, apa namanya berpikir buruk gitu ya. Jangan segera mengeluh atau berkeluh kesah. Tetapi segera kita ucapkan alhamdulillah. Ya terima kasih ya Allah dengan kesedihan ini semoga dosa-dosa saya telah engkau engkau ampuni. Karena tidak ada satu kesedihan melainkan itu menjadi penghapus dosa. Ya kalau kita sedih gitu ya, kita sadar ini dari Allah taala dan kita ridho, kita ikhlas, maka itu menjadi penghapus dosa-dosa kita. Nah, karena itu Allah taala insyaallah akan membuat kita surga surganya ya umatnya Nabi Muhammad SAW ini akan dibuat masuk sur surganya Allah Taala dengan cara-cara yang seperti itu. Nah ini nikmatnya jadi jadi hambanya Allah. Allahnya yang mikirkan ini biar habis dosanya gimana ya? Hambanya minta ampun tidak ya? Amal solehnya juga nggak benar. Allahnya yang memikirkan gimana dia biar masuk ke dalam sur surganya Allah Subhanahu Wa Taala dikasih kesedihan karena dia nggak punya apa nggak punya apa-apa untuk menghapuskan dosanya. Semoga ya kita kita ini ya nggak sampai dapat kesedihan. ya, sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur dengan kebahagiaan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. ala Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.